lahir dengan semangat juang, mengairi di setiap titik nusantara, tumbuh dengan karya yang nyata. Setiap langkah penuh cinta untukmu Nusantara. Pralon merah kebanggaan Indonesia, wujudkan mimpi dan cita-cita. Berikan yang terbaik, inovasi tiada henti. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Pak Tommy Kito. Saya direktur dari Panorama Lintas Timur. Kita punya dua lokasi budidaya, satu di Desa Rembok Sungai Liat, kemudian satu lagi di Desa Kurau Bangka Tengah. Jadi pengalaman kita selama menggunakan produk daripada Pralon ini, sejak awal pun kita bangun 2017 pun kita sudah menggunakan produk Pralon ini, baik dari berbagai ukuran ya, karena terutama untuk pipa-pipa yang ada di bagian bawah, artinya yang bagian yang ditanam itu, karena itu sangat membutuhkan kekuatan. Jadi hasil pengalaman kami selama menggunakan produk Pralon ini, ya tidak pernah ada masalah. Karena kalau sampai terjadi masalah di bagian pipa yang ada di bawah kolam, itu sangat berisiko, dan untuk biaya bongkarnya itu membutuhkan biaya yang besar. Apalagi untuk terutama untuk pipa inlet ya. Pipa inletnya adalah pipa yang berhubungan dengan pompa pengambilan air dari tengah laut, itu membutuhkan tekanan yang besar. Jadi dengan selama ini pengalaman kami dan juga sebagian besar wilayah Bangka Belitung dengan penggunaan produk Pralon ini nggak pernah ada masalah, apalagi sampai pecah, itu nggak pernah terjadi. Saya rasa dengan pengalaman ini kami juga berbagi ke berbagai banyak pihak, terutama teman-teman kami yang dalam bidang usaha yang sama, untuk menggunakan pipa Pralon. Demikian, terima kasih.